3 syarat itu sudah dipenuhi oleh sang putri. Lagi dong, akunya agak cabi. Oh, agak cabi lagi, oke. Oke, jadilah. Ini? Ya. Terus langsung posting. Dah. Oke. Jangan bangun-bangun aja polanya. Ya. Tolong, tolong. Tolong. Ini? Tolong, akhirnya, tolong. Kodoknya pun menolong sang putri dan mengambil bolanya. Ya. Lalu dibuang lagi ke sumur. Bok, bantu bok, bok. Ya, berat dulu nih, Mak. Om, ya, orang emang berat kok. Awas, bang. Berat, Om. Berat, Om. Ya. Om, patah, Om. Kaki orang, Om. Patah, patah kaki, Om. Aduh. Om, besok-besok gue yang bener lah. Om, patah kaki gue, Om. Berat, Om. Ayo, tolongin, ayo. Ya ini ditahan, jangan ditahan lah. Jangan ditahan kepala gua. Iya, iya, iya. Tolong, Mama. Tolong, tolong. Minta tolong. Tolong, tolong. Nah, minta dia tolong. Ya, tolong, tolong. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi dong. Masuk lagi. Masuk lagi namanya. Tolong. Nah, udah agak. Oke. Akhirnya setelah nolong. Bisa gak ganti? Ini santuy talk show gitu. Enggak bisa. Gak bisa. Ini tradisi. Ini hiburan santuy. Kemudian kodok pun langsung berubah jadi pangeran. Bukan. Jadi pangeran. Lu pangeran. Tolong. 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 Lu gimana sih? Pangeran ini, Kang. Lu baik yang bener lu yang bener megangnya. Megangnya bener. Nah, udah. Buka. Ya, tolong, ini diinjak kaki-kaki. Oh iya. Lu mau bener-bener lu. Nah, sini. Jangan muter. Jangan muter. Nah. Nah. Setelah melihat pangeran berubah kodoknya menjadi pangeran, akhirnya putri pun kaget. Ada pangeran tampan. Enggak, kamu kaget. Oh. Kamu lebih senang dia jadi kodok daripada pangeran. Tersiksa gue pakai kostum ini, tolong. Berarti kalau dia pangeran, dia jodoh aku dong. Alhamdulillah, ini dia rezeki ini. Gak ceritanya apa-apa. Tidak begitu. Selesai. Awas dong, eh awas. Lu ngapain di sini sih? Gak om yang lewat kok. Masih ada ini bagian lu nanti. Dia yang lewat, dia yang nabrak, manjol lu ngapain sih? Lu main tarik-tarik. Bu, lihat kok saya ditarik-tarik. Untung pakai boxer lu. Pangeran pun tidak diterima sama ibunya karena dia lebih suka ibu, pangeran tidak. Jadi kodok. Ibu, enggak mungkin aku nerima kamu. Pergi dari sini. Tolong ibu. Supaya kamu jadi kodok lagi. Tolong. Akhirnya bola pun ada kesempatan untuk mendapatkan putri. Tapi tiba-tiba ibu pun tidak terima dan menolak. Tidak. Tolong. Oke. Tolong. Dan akhirnya sang putri pun lebih memilih dalam. Sekian dan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di Wayang Santuy berikutnya.